Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita akan coba menguak mitos atau misteri yang berada di pohon kisrut. Letaknya di tengah-tengah persawahan di dekat kampung Salak. Kita akan coba ada misteri apa sebenarnya yang terjadi di pohon kisrut ini. Konon katanya banyak sekali orang berolahraga, bermain futsal di dekat situ, banyak melihat penampakan tuyul, kuntilanak, dan pocong. Kita akan coba melakukan mediumisasi, siapa tahu ada keterangan-keterangan yang bisa kita ambil hikmahnya pada malam hari ini. Jangan lupa, bagi sahabat yang belum subscribe, klik like, comment, share, dan subscribe channel Album Misteri Banten. Selamat menyaksikan Album Misteri Banten, mantap! Baik sahabat, kita akan coba menarik sosok gaib yang berada di pohon kisrut itu. Sebenarnya siapa yang suka menampakkan di situ, sosok seperti apa? Kita akan coba masukkan ke rekan saya. Saksikan terus. Assalamualaikum. Sampurasun. 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 Oh, dengan siapa saya bicara? Dengan siapa saya bicara? Bisa diam nggak? Bisa diam nggak? Sosok kamu seperti apa? Bisa jawab nggak? Saya mohon maaf menarik paksa Anda ke sini. Saya ingin ngobrol-ngobrol aja. Bisa jelaskan Anda ini siapa? Gembong Geni. Gembong Geni. Sosok Anda seperti apa? Iblis. Iblis. Benar Anda yang menunggu kisrut itu? Ya. Sebagai apa Anda di sana? Raja. Raja. Emang ada kerajaan di sana? Ada. Itu kerajaan Anda? Ya. Berarti anak buah Anda banyak ya? Banyak. Banyak anak buah Anda? Ada apa aja? Sundel bolong. Sundel bolong. Tuyul. Ada. Jin. Banyak. Terus saya ingin tanya, itu yang suka menampakkan ke orang yang suka berolahraga itu siapa? Anak buah saya. Anak buah Anda. Kalau yang tuyul itu? Sama. Sama. Tujuannya untuk apa itu? Menampakkan diri. Dulunya manusia yang ngurusin tuyul-tuyul itu. Oh, dulunya ada yang ngurusin. Terus nggak ada yang ngurusin diurusin oleh sosok seperti Anda. Ya. Pada nggak betah gitu dengan manusia. Pada lulus. Pada lulus. Memang kerajaan apa sih di situ? Menunggu apa di situ? Dulu hutan.
semua. Dulu hutan. Kerajaan. Iblis. Kerajaan bangsa Anda ya? Ya. Berarti Anda yang suka mengganggu juga di situ? Bukan saya yang ganggu. Manusia. Manusia yang mengganggu. Mengganggu seperti apa? Duluan saya di tempat itu. Duluan kamu? Tidak tahu sopan santun. Tidak tahu sopan santun. Manusia. Kan manusia kan tidak bisa melihat sosok seperti Anda, tidak semuanya. Banyak sesepuh yang bisa. Banyak sesepuh di situ ya? Banyak. Berarti tidak dibereskan? Tidak. Bukannya diingatkan? Sering saya menampakkan diri. Sering. Anak buah saya. Mereka tidak berpikiran ke situ. Terus waktu tempo hari saya melakukan penelusuran, Anda ada nggak di situ? Ada. Oh, yang di belakang pohonnya itu ya? Ya. Anda merasa keganggu nggak? Tidak. Dengan cara-cara yang baik. Jadi, pas waktu saya melakukan penelusuran, kan saya izin dulu, salam dulu. Harusnya seperti itu ya? Ya. Terus ada sosok lagi nggak yang sering menampakkan diri lagi ke masyarakat? Banyak. Kuntilanak. Kuntilanak. Ada pocongnya nggak di situ? Ada. Ada. Masih anak buah Anda? Ya. Berarti Anda rajanya? Ya. Raja ya di situ ya? Ya. Raja jin. Tapi kelihatannya kayak sebuah pos di situ ya? Kerajaan. Kerajaan, bukan pos. Pintu. Terus yang sosok ular itu siapa? Ada kan sosok ular situ? Ada. Itu siapa? Jentri Nambani. Menempati di situ? Ya. Termasuk anak buah Anda? Ya. Ini teman saya nih mau nanya nih. Katanya ingin tuyulnya. Oh. Dikasihkan enggak? Silakan ambil. Caranya gimana ngambilnya? Datang ke sana. Suruh ke sini orangnya. Bisa enggak? Boleh saya ambil itu tuyulnya? Cok, silakan. Tapi nanti saya mau siksa tuyulnya. Kalau misalkan saya pesen tuyulnya, tapi jangan yang second. Nah, yang grass gitu loh. Jangan second tuyulnya. Yang jalinger nyari duitnya. Ada enggak itu? Oke. Kenapa diam? Bingung ya, bingung. Kenapa kamu marah ya? Jangan marah-marah, nanti cepet tua. Kata-kata yang tidak dimengerti oleh saya. Oh gitu. Kamu gak ngerti Sunda. Oh iya. Kan di sana kan bahasanya Jawa ya, Jawa Serang ya. Oke, anaknya. Gak ngerti bahasa Sunda ya? Udin. Anjing. Ya, Ki. Ngerti. Oh, ngerti. Terus saya mau tanya. Anda tahu gak dengan Kilunto? Jaga pos pertama. Di kampung sebelah. Itu kenapa sih bisa disebut Kilunto? Pertanggungjawaban yang luar biasa. Maksudnya seperti apa? Kilunto itu dari Jawa.
asalnya. Kalau Aki sendiri aslinya dari mana? Saya terlebih dahulu penghuni di situ. Asli orang situ? Ya. Kan saya pernah ngedenger tuh ada cerita Kilunto. Katanya dulunya itu kan sosok manusia. Terus yang dia, dari Jawa. Oh, orang Jawa. Terus dia kan pergi ke rawa-rawa. Dia menemukan dia menemukan satu telur. Dia makan lalu dia menjadi sosok setengah ular. Itu benar enggak itu? Ya, penunggu pintu pertama. Oh, dia manusia setengah dewa yang pertama di pintu itu. Oh. Kalau yang ke situ ada enggak yang suka minta-minta kekayaan gitu? Banyak. Caranya gimana itu? Ada. Kuncen. Itu. Kuncennya tuh, berarti ya. Muka pintu. Ah. Kebohong kamu mah. Tanya di sekelilingnya pasti banyak yang tahu. Kalau ciri-cirinya orang yang sudah minta ke situ apa itu? Tergantung permintaannya. Salah satunya kayak perempuan keramaian. Oh, bisa buat keramaian juga itu? Ah, kebanyakan tumbal untuk mencari kekayaan pribadi. Yang ditumbalkannya apa itu? Keluarganya apa orang lain? Tergantung permintaannya. Nah, di situ kan kerajaan kamu. Iya. Itu masih ada hubungannya nggak dengan yang di rawa? Ada salah satu ular. Ular? Ya, masih anak buah saya yang suka komunikasi. Jadi sahabat di situ tuh memang ada suatu kerajaan jin. Nah, sosok tuyul itu dan kunti itu yang sering menampakkan masih anak buah dari genderuwo ini. Terus ada lagi nggak yang lain kerajaannya yang di rawa? Nggak ada, cuman itu doang. Itu mah tempat main setiap malam Jumat pasar namanya. Tempat pesta. Pesta apa itu? Kalau ada yang nikah dari bangsa jin dengan manusia. Berarti ada yang suka nikah. Iya. Nikah muja atau gimana itu? Iya. Jadi budak. Perjanjian berarti ya? Iya. Jadi budaknya ya? Iya. Kalau di sana itu nikahnya itu nanggap apa itu? Hiburannya apa? Ada topeng. Pongdut, pongdut ada enggak pongdut? Ada topeng, pongdut ada enggak? Golek. Enggak tahu. Enggak tahu. Enggak update lagi kamu. Kenal dengan Kilunto, Ki? Ya. Mau kami masukkan ke teman saya boleh? Silakan. Bisa ngobrol nanti sama Aki nanti ya. Silakan. Dia penjaga pintu pertama di ujung pesawat. Oh, berarti Kilunto itu bawahan Aki? Beda tugas. Dia orang Jawa. Tapi Aki nanti bisa ngobrol? Bisa. Mau kemanain orangnya? Nih, di pinggir nih. Mau diambil? Ya. Si Lunto. Masukin ke orang itu. Nih, sebelahnya nih. Masukin.
Diam ya. Assalamualaikum. Lampurasun. Siapa ini? Ingin tahu silsilah atau saudara kiluntok di situ. Diam, keluarkan. Keluar ya. Betul, kiluntok. Bisa diceritakan sejarah Anda ada di situ? Tolong jelaskan sejarah Anda ada di situ, kiluntok. Iblis, Anda iblis. Saya mendengar cerita dari masyarakat di situ. Katanya Anda menemukan telur dimakan, Anda berubah wujud menjadi separuh manusia, separuh ular. Betul atau tidak di cerita masyarakat? Tidak. Yang sebenarnya bagaimana cerita Anda? Pesugihan meminta kepada Anda. Anda izinkan itu. Dia mengasih makan kilunto. Dengan cara bagaimana dia memberi makan Anda? Bakaran apa? Semacam ini bakarannya. Ini. Ya. Terus apa lagi selain bakaran? Buah-buahan. Apa setiap orang yang datang ke situ Anda kabulkan keinginannya? Kenapa tidak? Karena tidak memenuhi persyaratan. Jadi, para sahabat album Misteri Banten, ternyata Kilunto ini yang menunggu di pohon itu juga. Kalau seandainya ada yang meminta kepada Anda dikabulkan, apakah Anda meminta korban? Saya hanya perintah. Anda hanya perintah. Hanya perintah. Dari siapa? Dari siapa? Yang ada di kayu tadi. Anda ini menempati di mana, di pohon itu apa di rawa? Di rawa. Nyambung ke kayu itu. Tadi saya katakan kalau ada orang yang minta pesugihan kepada Anda, berhasil dia kaya. Apakah ada perjanjiannya? Dengan cara apa perjanjiannya? Korban. Korban apa itu? Keturunan. Kalau saya kasih kambing hitam, mau enggak? Kenapa? Sudah perjanjian. Harus keturunannya. Tidak bisa mengambil dari luar. Tidak bisa. Kan di Kecamatan Binuang itu kan masih ada sesepuhnya. Masih ada enggak? Orang tua gitu loh. Hanya orang tua doa. Kalau dulu ada enggak? Ada. Sudah meninggal. Apa itu yang disebut dengan Ki Buyut Belut Putih? Buyut Yidi. Hah? Anda bisa mencium enggak? Siapa Anda dia? Anda bisa mencium saya enggak? Katanya Anda bisa sakti. Dengar suaranya, masa Anda tidak bisa mendengarkan? Kan bisa. Anda tahu enggak dengan Ki Buyut Yidi? Tahu. Siapa beliau?
Siapa? Suara Anda bisa lebih keras. Keraskan suara Anda. Iya, saya masih keturunannya. Kenapa? Anda tidak senang? Bukan Anda. Kenapa? Iya, itu beliau hadir kok. Jadi Anda yang disebut dengan Ki Lunto itu? Ki. Mulai sekarang, kalau ada yang meminta pesugihan kepada Anda, jangan suka dikabulkan lagi ya. Karena manusia yang meminta. Iya, karena manusia itu kan tidak semuanya. Dia imannya kuat, ada yang masih lemah imannya. Bisa. Pokoknya Ki, mulai dari sekarang siapapun yang meminta, manusia dari mana aja, jangan dikabulkan. Kalau sifatnya menyesatkan. Iya, kan ada raja saya. Ada raja saya. Raja Anda. Bilangin sama raja Anda. Ya? Saya bawahan. Selain Anda ada lagi tidak yang dipuja di situ? Yang mana? Yang untuk minta pesugihan selain kepada kamu? Saya tidak ada. Hanya pada perintah. Jadi apabila kamu tidak mendengarkan ucapan kami, kamu akan saya hukum. Tolong jangan dikabulkan lagi orang yang meminta pesugihan ke kamu, karena itu menyesatkan. Bisa. Tanya aja ke raja saya. Saya tidak mau aja kamu. Saya kan bertanya kepada kamu. Bila kamu tidak mendengar ucapan saya kurung kamu. Mau dikurung atau mau dihancurkan? Sama aja. Oh, sama aja. Beda, kalau kamu dihancurkan berarti kamu udah musnah. Tidak ada lagi di rawa itu. Saya ingin tahu, kamu tahu nggak sejarahnya Buyut Yidi? Tahu? Beliau itu siapa? Dia tokoh di situ ya? Saya tahu. Di situ banyak yang pendatang. Di situ banyak yang pendatang? Ya. Warga mana saja itu yang minta pesugihan? Pendatang. Pendatang semua? Kebanyakannya. Kebanyakannya pendatang? Ya. Saya tegaskan sekali lagi. Kalau ada yang minta pesugihan ke kamu, jangan dikabulkan dari malam ini. Saya banyak perintah. Saya tahu. Saya mengundang Anda karena saya ingin tahu. Sekarang Anda bicara hanya perintah. Kami pun punya tugas dari guru kami untuk menghancurkan tempat-tempat yang begitu. Anda jangan suka berbohong. Ya. Karena awalnya Anda itu ditugaskan di situ sebagai pos desa. Bukan untuk pesugihan. Betul? Di situ kan ada pos-posnya setiap desa yang sudah dikukuhkan oleh tokoh setempat. Kenapa jadi menyimpang jadi tempat pesugihan? Ya, karena yang menyimpangnya manusia. Tapi benar kan di situ adalah pos setiap desa? Bukan tempat pesugihan awalnya? Iya. Jadi Anda lebih baik dikurung daripada mengabulkan permintaan kami ya? Ya. Ya. Saya kurung Anda ya.
tarik lu set. Sahabat, syukur alhamdulillah sosok Kilunto tersebut sudah bisa kami amankan di dalam cangklong ini. Insya Allah kedepannya mudah-mudahan atas izin Allah tidak ada lagi tempat-tempat pesugihan yang sifatnya musyrik, yang sifatnya menyesatkan. Memintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rizki yang hakiki, yang barokah, yang halal hanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita bisa ambil hikmahnya, bahwa di setiap tempat yang bisa disebutkan dengan angker itu, disitulah jin-jin yang musyrik bersemayam. Jadi kuatkan iman kita kepada Allah agar kita bisa dijauhkan dari hal-hal yang negatif. Cukup sekian. Tonton terus album Misteri Banten. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Album Misteri Banten, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.